dengan kamu berdua ni? Ya, saya nak baca buku. Haji ni pergi ambil pula. Dia dah baca lama Kak Najah, sepatutnya saya lah pula. Kamu berdua ni, baru minggu lepas kita belajar tentang sikap beradab sopan. Hari ni kamu nak bergaduh pula? Bukan bergaduh Kak, berebut je. Lebih kuranglah tu. Baik, mulai sekarang kakak akan tetapkan 3 syarat untuk kamu bertiga kalau kamu bertiga nak datang ke kelab generasi gemilang ni. Apa syarat-syaratnya tu Kak Nadia? Pertama, kamu tidak boleh bergaduh. Kedua, kamu kena berbaik-baik. Dan yang ketiga, bila bermain hanya ikut arahan daripada Kak Nadia saja. Setuju? Bolehlah Kak Nadia. Oleh kerana kamu dah setuju, Kak Nadia nak tanya satu perkara yang berkaitan dengan perkara yang terjadi kepada kamu tadi. Apa dia Kak Nadia? Kak Nadia nak tahu apakah peraturan yang mesti kita patuhi setiap hari. Tak kiralah kita duduk ke, kita ke sekolah ke, kita ke rumah kawan ke, apa sajalah kita mesti buat ikut peraturan ni. Entah, tak pernah pula saya dengar macam tu. Yelah, saya pun tak pernah dengar. Peraturan apa tu? Ha, tengok. Baru minggu lepas, Irene sampai tersalah sebut. Rukun negara kah, Kak Nadia? Ha, peraturan tu dikenali sebagai rukun negara. Rukun ni sebenarnya apa, Kak? Aturan. Dalam perkara rukun negara, ia adalah rukun yang perlu kita ikuti setiap saat. Setiap saat? Macam mana nak ikutnya, Kak Nadia? Macam mana nak ikut? Ha, macam ni. Contohnya, rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Ha, apa akan jadi sekiranya kita tidak percaya kepada Tuhan? Kita tidak akan ada agama. Jadi, kita tidak akan ada pendoman hidup. Yang kedua? Kesetiaan pada raja dan negara. Apa akan jadi sekiranya rakyat tidak setia kepada raja dan negara? Apa ya? Ekonomi negara tidak akan berkembang. Kita akan jadi rakyat yang mundur. Kita juga tidak akan dapat menikmati kemakmuran seperti yang kita dapat hari ini. Dan akhirnya, kita mungkin akan dijajah semula. Rukun negara yang ketiga? Keluhuran perlembagaan. Yang ini saya tak berapa nak faham. Keluhuran perlembagaan tu ertinya mempunyai sikap patuh terhadap perlembagaan Malaysia. Perlembagaan tu ialah satu dokumen asas undang-undang yang diwujudkan untuk mengendalikan pentadbiran kerajaan yang memerintah negara dengan adil dan saksama. Antara perkara yang menyentuh soal perlembagaan termasuklah kewarganegaraan, undang-undang persekutuan dan kehakiman. Rukun negara yang keempat pula, kedaulatan undang-undang. Maksudnya? Patuh terhadap undang-undang yang telah digubal oleh kerajaan. Contohnya, rakyat Malaysia akan dihukum sekiranya melakukan kesalahan seperti mencuri, merompak, mengedar dadah dan lain-lain lagi. Jadi, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita hendaklah mematuhi setiap undang-undang yang ada supaya tidak dihukum. Kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Maksudnya, Kak Nadia? Maksudnya, kita mestilah sentiasa beradab sopan. Tak kiralah kita di mana je. Sama ada di sekolah, di rumah, di padang permainan ataupun di kedai, kita mestilah mengamalkan budi bahasa dan adab sopan yang baik. Sekarang kamu nampak tak betapa pentingnya untuk kita sentiasa mengingati rukun negara dan mengamalkan setiap rukun yang ada. Ini supaya kita menjadi rakyat yang baik dan bertanggungjawab. Baiklah, untuk hari ini Kak Nadia nak tunjukkan kepada kamu semua satu rencana mengenai rukun negara yang Kak Nadia buat sempena bulan kemerdekaan yang lalu. Kita saksikan dulu. Thank you.
rukun negara diisytiharkan pada Hari Kemerdekaan yang ke-13 dalam tahun 1970. Ianya dirangka selepas negara dikejutkan dengan rusuhan kaum 13 Mei 1969 dan diharap akan menjadi ikatan untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia yang ketika itu begitu tebal dengan semangat dan prasangka perkauman. Ianya juga dijadikan sebagai garis panduan ke arah pembentukan sebuah negara dan bangsa Malaysia tanpa mengira keturunan dan kepercayaan. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama memberikan definisi masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk melalui ikrar yang berikut. Bahawasanya, negara kita Malaysia mendukung cita-cita mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup yang demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak serta membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian kedua menggariskan 5 prinsip, iaitu pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip ini merangkumkan semua nilai murni yang akan menjadi garis panduan kepada pembentukan masyarakat Malaysia yang tidak lagi dibayangi dendam, rasa iri hati atau syak wasangka. Objektif utama rukun negara, pertama, menyatupadukan rakyat kerana ketika zaman penjajahan dahulu, mereka berpecah belah di bawah dasar pecah dan perintah British. Kedua, sebagai panduan hidup. Ketiga, supaya pembangunan negara dapat dijalankan dengan lebih pesat untuk membina suatu masyarakat yang progresif. Jelasnya, rukun negara merupakan salah satu aturan hidup
dalam membentuk masyarakat Malaysia menjadi masyarakat yang adil dan bertanggungjawab. Rukun negara juga amat perlu dalam membina perpaduan dan muhibah di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum supaya dapat hidup dalam aman dan harmoni. Macam mana dengan rencana tadi? Sekarang kamu semua dah faham kenapa pentingnya rukun negara? Betul tu Kak Najah. Sekarang baru saya faham tentang rukun negara ni. Sebenarnya adik-adik, rukun negara ni bukan sekadar tulisan yang hanya dibaca saja, tapi sebenarnya prinsip hidup untuk menjadikan kita seorang rakyat yang adil dan bertanggungjawab. Yalah Kak Nadia, Arin rasa kita sepatutnya sentiasa ingat kepada rukun negara supaya kita tahu yang kita ini adalah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang sentiasa berpegang kepada peraturan dan undang-undang. Sekiranya kita mendalami maksud setiap rukun negara, kita sebenarnya boleh menjadi contoh kepada bangsa lain dari bermacam-macam sudut. Contohnya Kak Nadia? Contohnya dari sudut moral dan tingkah laku. Kita adalah rakyat yang sentiasa percaya adanya Tuhan. Ini akan menjadikan kita sebagai individu yang sentiasa berpegang kepada ajaran-ajaran yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Nampak tak? Yalah Kak Nadia, itu baru rukun negara yang pertama. Kalau kita sentiasa berpegang kepada kelima-lima rukun negara tu, mesti kita ni jadi rakyat yang bertanggungjawab kan? Betul, pandai pun adik kakak. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan berkenalan dengan seorang guru sivik yang mengajar pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Beliau ialah Puan Kala Devi, anak perempuan Arumugam. Puan, apa khabar? Selamat sejahtera. Adik-adik semua, apa khabar? Khabar baik. Kami di sini ingin bertanyakan Puan mengenai kepentingan rukun negara dan bagaimana rukun negara membantu masyarakat majmuk di Malaysia untuk bersatu padu. Boleh. Apakah soalan yang ingin ditanya? Soalan saya begini. Apakah makna rukun negara dan kenapa ianya penting? Rukun negara merupakan satu prinsip hidup yang digagaskan pada awal tahun 1970-an untuk menanam semangat perpaduan antara rakyat di negara ini. Adik-adik, pada 16 Mei 1969 telah berlaku satu peristiwa rusuhan kaum yang mencemari semangat setia kawan antara rakyat di negara ini. Ketika peristiwa hitam ini, rakyat pelbagai kaum di negara ini menunjukkan sikap perkauman yang dikhuatiri akan menjejaskan perpaduan rakyat serta kemajuan negara. Berikutan itu, para pemimpin negara merasakan perlunya satu rukun hidup yang dikongsi bersama oleh semua rakyat. Tujuannya ialah agar setiap individu yang menjadi warga Malaysia akan berikrar untuk hidup bersatu padu berteraskan lima prinsip dalam rukun negara.
Lima prinsip itu ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini digariskan supaya merangkumi semua aspek kehidupan rakyat agar tidak lagi berlaku perpecahan dan syak wasangka di kalangan rakyat. Rukun negara diperkenalkan kepada semua rakyat dari peringkat sekolah rendah lagi. Sudah tentu adik-adik juga berikrar akan mematuhi prinsip rukun negara semasa perhimpunan sekolah. Bukankah begitu? Puan, apakah kesan rukun negara terhadap pembangunan negara? Sejak diperkenalkan pada awal tahun 1970-an, rukun negara secara langsung dan secara tidak langsung berjaya menyatupadukan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Apabila rakyat mulai bersatu padu, maka mereka akan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha memajukan diri, masyarakat dan seterusnya negara. Rakyat berpegang teguh kepada prinsip rukun negara dan mengamalkannya setiap masa. Sebagai contoh, prinsip pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama menuntut penganutnya supaya saling menghormati dan menyayangi serta tidak menganiayai dan merampas hak orang lain. Melalui prinsip ini, rakyat menghormati dan melindungi hak semua orang serta bersikap adil. Ini dapat menjamin kemajuan dan pembangunan yang seimbang dan seterusnya telah menyumbang ke dalam pembangunan negara. Puan, bagaimanakah rasa hormat terhadap negara itu dapat dibentuk? Adik-adik, apakah perasaan adik-adik dilahirkan di negara ini? Sudah tentu adik-adik gembira dan bangga, bukan? Setiap rakyat yang dilahirkan di negara bertuah ini perlu bersyukur kerana kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai dan bahagia tanpa peperangan dan pergaduhan. Sama seperti kita menghormati ibu kita, kita juga perlu menunjukkan rasa hormat kepada ibu pertiwi kita ini, iaitu negara Malaysia. Kata pepatah ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Kita perlu mempunyai perasaan sayang dan bangga yang ikhlas terhadap negara dengan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Hormati semua lambang kebesaran negara seperti lagu negaraku, jalur gemilang dan juga jata-jata negara. Kita perlu menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat dan bermakna. Ketahuilah tentang keistimewaan dan keunikan negara ini. Sebarkanlah cerita dan berita yang baik tentang negara kita kepada semua orang termasuk pelancong asing sama ada kita berada di negara sendiri atau ketika kita berada di luar negara. Jagalah kebersihan negara supaya negara ini disegani oleh orang lain. Sentiasa berbudi pekerti mulia dan beradab sopan apabila berkomunikasi dengan semua orang. Adik-adik, sebenarnya terdapat banyak lagi cara yang boleh kita gunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada negara kita. Sebagaimana kita mengasihi, menyayangi dan menghormati anggota keluarga dan juga orang-orang di rumah kita, begitulah juga kita harus menghormati semua perkara yang berkenaan dengan negara kita. Jika kita menanam rasa cinta yang mendalam terhadap negara, kita dapat melaksanakan cara-cara yang baik untuk menunjukkan rasa hormat kepada negara kita. Puan, bagaimanakah rukun negara itu mampu dilaksanakan? Adik-adik, seperti yang saya katakan sebentar tadi, rukun negara telah pun dilaksanakan sejak lebih 30 tahun di negara kita. Saya masih lagi ingat ketika itu saya berada di sekolah rendah dan kami diwajibkan untuk menghafal dan juga menghayati 5 prinsip di dalam rukun negara. Setakat ini, objektif rukun negara telah pun berjaya dicapai. Buktinya ialah kemajuan pembangunan yang begitu membanggakan dan suasana harmoni yang terdapat di kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Cita-cita murni rukun negara perlu diteruskan oleh adik-adik sebagai generasi pewaris akan datang. Janganlah abaikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rukun negara. Patuhilah segala prinsip yang ada supaya keharmonian hidup rakyat dapat diteruskan. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.